Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabatku yang ada di YouTube. Karena tanpa saudaraku semuanya, channel kita tidak akan berkembang. Tapi karena kita saling kerjasama, akhirnya channel kita bisa berkembang dengan baik. Dan saya juga mengucapkan kepada saudara-saudara yang lainnya, sahabat-sahabat yang telah memberikan waktunya untuk menonton, sehingga tontonan daripada video saya, channel saya lumayan bagus, masih bisa di atas 3 menit lah, tapi sudah bersyukur itu, kita syukurin aja. Tapi kalau saya lihat dari YouTube Studio, masih banyak yang menonton di bawah 1 menit, padahal saya itu loh tidak pernah mengecewakan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya. Menonton 3 menit saja, saya merasa berdosa. Karena apa? Kita di YouTube ini memang benar-benar harus setia. Harus saling membantu dan kerjasama yang baik, menghasilkan yang baik juga. Sungguh saudara-saudara kecewa kalau saya hanya menonton 1 menit. Sangat kecewa. Begitu juga kalau saya, video saya ditonton orang, sahabat-sahabat, hanya di bawah 1 menit, saya juga merasa kecewa. Kenapa saya curhat saudara-saudaraku? Karena saya lihat di YouTube Studio saya, hampir 60% itu menonton di bawah 1 menit. Bahkan sore ini saya lihat di YouTube Studio saya, sebenarnya sudah mencapai, saya lihat tadi, 1K. Saya sudah senang loh, 1K. Sudah saya persiapkan video saya untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku. Tapi berhubung setelah beberapa jam kemudian itu subscribe-nya bukan 1K, tapi sekarang turun menjadi 992. Itu karena apa, saudara? Itu karena kita menonton di bawah 1 menit. Kalau kita menonton 1 menit itu, kita pencet subscribe-nya, memang masuk. Tetapi setelah berapa jam kemudian itu, dia itu juga keluar. Keluar dengan sendirinya. Makanya kalau sahabat-sahabat yang lainnya, kalau sering memperhatikan YouTube Studio-nya, bahwa mungkin subscribe-nya udah contohnya 1.000, tapi besoknya kita lihat turun atau jadi 900 atau 990. Itu karena apa? Karena sahabat-sahabat kita hanya menonton 30 detik. Jadi imbauan saya kepada saudara-saudara semuanya, supaya kita itu konsekuen, saling membantu. Minimal saya nggak memaksa untuk sahabat-sahabatku untuk menonton full durasi di atas 3 menit aja. 3 menit aja kita tonton supaya bagus. Pokoknya saya tidak pernah mengecewakan saudara-saudaraku semuanya. Saya tidak pernah mengecewakannya. Pasti
saya menonton YouTube atau channel saudara-saudaraku. Bagus. Bagus. Karena saya punya hati, punya perasaan. Kalau orang lain mengecewakan saya, gimana perasaan saya? Begitu juga dengan sebaliknya. Begitu juga. Makanya kalau saya datang kepada channel teman-teman sahabat, saya itu kalau datang, benar-benar datang. Nggak harus istilahnya tanda tangan 1 atau 30 detik langsung kabur. Saya benar-benar. Tapi ya nggak apa-apa. Itu semuanya hanya sebagai pelajaran aja buat kita semuanya. Saya juga walaupun begitu, saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang banyak sekali juga yang baik, yang nonton pun berhasil. Banyak sekali. Makanya karena banyak yang menonton, atau mungkin sekitar taruhlah 30% yang nonton pun berhasil, makanya tontonan YouTube saya bisa di atas 3 menit. Nah, yang full durasi itu, sahabat-sahabat yang menonton full durasi inilah yang menutupi saudara kita yang tadi yang hanya asal datang. Jadi tolong kerjasama kita yang baik untuk hari-hari ke depan, karena pertemanan kita pasti semakin panjang, supaya channel kita berkembang. Dan semoga malam ini bisa tercapai lagi, naik lagi menjadi 1K. Dan itu adalah dambaan setiap saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Itu dambaan kita semuanya. Untuk itu, walaupun belum tercapai, saya rindu menyanyikan sebuah lagu kesayangan saya, saudara ya. Walaupun merasa kecewa, tapi ya itu hanya kecewa sesaat. Saya mohon maaf. Salam.